Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Ada yang sudah tahu apa itu pecahan? Pecahan merupakan bilangan yang dipisahkan oleh sebuah garis mendatar atau garis horizontal. Contohnya A per B, di mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contoh berikutnya adalah 1 per 2, di mana 1 adalah pembilang dan 2 merupakan penyebut. Setelah itu, kita akan mengenal pecahan dalam bentuk gambar. Di sini ada gambar 3 bagian, di mana yang berwarna hanya 2 bagian. Bagaimana cara membaca lambang yang berwarna biru? Karena terdiri atas 2 bagian yang berwarna di antara 3 bagian keseluruhan, maka dibaca 2/3. Contoh selanjutnya, di sini ada 6 daerah gambar, namun hanya ada 4 bagian saja yang berwarna. Bagaimana cara membaca bilangannya? Karena terdiri atas 4 bagian yang berwarna di antara 6 bagian keseluruhan, maka lambang bilangannya dibaca 4 bagian. Bagaimana, mudah sekali bukan mempelajari pecahan? Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.